Oke guys, ini ada pemasangan filter FRP 1354. Tadi dikarenakan airnya kuning kayak gini nih, lihat parah banget nih. Wow, parah ya, parah 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 parah. Yang satu ini pecah, katanya pecah. Pecah. Nah, karena itu stainless ya. Stainless yang sapi. Waktu itu bulan kemarin pasangnya. Itu juga ada FRV 1054 ya. Betul. Nah, dikarenakan airnya jelek sini, karena daerahnya daerah pegunungan itu banyaknya cadas gitu ya kan. Ini jadi dipasang yang lebih gede biar aman gitu. Ini dianya. Tuh guys. Sebenarnya kalau bukan pakai filter, kalau perawatannya rutin bisa tahan sampai 1,5 tahun untuk media filternya, karena media filter itu masa aktifnya 1 tahun. Kalau misalkan perawatannya rutin itu biasanya bisa lebih 1,5 tahun gitu guys. Tapi tergantung air dan daerah. Gitu. Kalau misalnya airnya terlalu parah, ya kita pasang 2 filter. Nah, perawatannya juga harus rajin, gitu kan? Rutin, rajin. Mau 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Gitu guys. Ini lokasinya. Ya, nanti dibaca aja di deskripsi ya. Bagi anda-anda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau misalkan punya keluhan airnya kuning, bau, berminyak, jut besinya tinggi, mangan, bermangan ya. Limbah pun juga saya bisa. Nah, insya Allah, kalau limbah insya Allah masih dalam tahap belajar gitu kan. Ya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya dipijit biar dapat video-video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.